Sejam setengah. Jalanan ya? Kalau jam segini udah. Padahal nggak jauh kan? Dekat Pak, cuma 10 mile. Pak Riki ini orang mana sih? Aslinya Pak. Orang Palembang Pak. Palembang. Lahir di Palembang Pak saya. Kok kayak gaya bule udah? Iya, papa orang Belanda Pak. Sama dong kita. Sama dong kita dewek. Iya. Ibu ini. Mau lagi perbaikan ya? Iya. Dia kalau udah 100 tahun dua opsi. Diabolis atau iya dia mau apa, dia demolition ganti baru. Tapi New York jarang ini demo, mau demolition jarang, dihancurin, dia piniin lagi. Masih ada becak di sini. Nah, ini itu untuk turis. Oh, turis. Except visa lah gitu. Iya, segala macam diterima. Heboh banget ya kalau ada kebakaran pada mobil doang. Di sini kalau ada apa-apa langsung tiga kan datang. Gitu ya? Iya. Ini kan kalau lihat film-film itu kan di sini kan jalan ini kan sering kan mereka shoot ya gitu. Hah? Di daerah Bapak yang paling sering betul orang buat jalan. Oh iya. Ini prinsipnya every day is a holiday. Iya. Ya, ini. Iya. Ramai banget ya. Padahal hari biasa ini. Ini kita lihat di atas Hotel Rio Plaza Manhattan, New York. Pagi ini city tour di New York. Jadi kita mau breakfast dulu. Itu? Iya itu yang oranye itu. Oval itu. Jadi itu tapi kalau itu kelihatannya aja segitu Bapak jalan itu 45 menit Pak dari bawah itu. Nah itu.
aman ya, aman gantung. Ya, mereka hangout, jadi dibuat aman. Ini baru-baru semua. Dulunya enggak. Ini semua ini, itu lilin-lilin foto-foto bunga-bunga segala macam ini. Semua ini, semuanya bukan ini doang, jadi seluruh keliling ini, seluruh tempelan-tempelan segala macam. Karena berantakan banget waktu itu kan? Iya, karena man, mereka perlu tempat kan untuk ini mereka bisa apa namanya itu Lordship ya? Iya, istilah mereka itu kan. Semuanya, sama ada satu lagi pak, ada satu lagi nanti ada dia apa? Dia taruh juga, maksudnya dia punya lilin-lilin segala macam. Ini satunya lagi nanti ada gereja juga, pokoknya dia ambil gereja juga nanti ada di situ Trinity. Nah, dia pakai juga itu tempat. Besok Boston itu Copley. Ke Copley ya, ke Copley. Bisa nanti saya bawa ke Copley ya. Nah ini tempatnya, nanti saya turunin dulu di depan situ. Nanti bapak masuk ke Oculus Building-nya, di Oculus Building-nya bagus. Tower of Freedom, di mana di sebelahnya ada The Oculus, ada mallnya. Seberangnya ada Memorial Museum ya, banyak, panjang banget. Representatif aja, representatif iya, aja. Betul, jadi enggak. Itu Confucius. Ya. Confucius Kong Zi semua ya. Ini di mana? Kanan di mana? Gede ini Chinatown-nya, Pak. Ini di sini semua ini Chinatown, Pak. Di kiri ini semua sampai ke ujung sampai tunnel itu Chinatown semua. Dua dia betul Chinatown. Yang di New York ini paling gede. Ya, gelodoknya. Gelodok dicampur ayam buruk rasa, ditambah lagi sampai ke toko 3 belakang. sampai ke mangga besar. Itu jadi ininya digabungin semua. Ya, sini kelihatan ya kan agak sembarangan ya. Iya kan, ya dengan perkel berhenti sembarangan begini. Oh iya, kaki 5 begitu. Oke, saya mau nanya cuma ini doang. Rencana makan jam berapa, Pak? Rencana makan apa? Untuk makan siang. Sekarang udah dekat. Wah, ini udah ini daerahnya. Ya udah sekarang aja. Oh, sekarang aja. Oke, okay, kalau gitu saya yuter yang di situ tempatnya. Untuk bawa bisa request. Sudah sebarang sini. Tempatnya. Tempatnya bersih saya tahu itu. Dia ada banyak tempat tapi saya tahu yang beberapa. Ya sini cece lah, Wei. Saya enggak bisa ini sebentar, Wei. Saya enggak bisa muter sini. ayo鸡肉肠粉呢？ 还做两份鸡肉？ 啊？ 那巴 这种饭， 要在那里牛肉。 ini kayak kue goreng. Ini vegetarian juga ya. Ada yang ayam.
出名的桥。Bridge saja dijaga sama polisi. Agak banyak orang polisinya. Nah, di seberang itu Brooklyn udah. Ini kan Manhattan. Yang kemarin kita lihat itu kan Queens sudah tiga bapak kan. Manhattan, Brooklyn, Queens belum, nanti kita ke itu aja ke Bronx nanti waktu-waktunya. Cuma lewat Staten Island doang bapak nggak. Ini masih Hudson ya? Ini Hudson semuanya. Itu Manhattan-nya, Manhattan Bridge-nya itu, ini Brooklyn Bridge-nya. Oh, itu yang Manhattan Bridge-nya? Ini, di kiri nih, Manhattan Bridge itu. Oh, kalau yang kayak San Francisco itu apa? San Francisco itu, nah itu yang saya bilang ke Staten Island. Lewat itu aja satu belum. Kalau naik boat sampai ke situ, boat-nya. Situ boat-nya, boat aja, maksud saya ferry. Nah, ferry-nya sampai ke situ nanti balik lagi. Jadi bapak luar. Tinggal ganti aja ferry yang lain. Kalau lah naik ferry itu ya? Ya naik aja, nggak apa-apa. Waktu sebelum bapak, waktu mau makan sore gitu. Atau siang ini nanti, saya ini kan bapak itu baru kita naik ke atas, baru kita dari atas saya turunin, bapak naik boat, selesai itu langsung makan sama Ibu Mimi bisa. Karena kan dia di bawah, sama-sama di bawah. Kita naiknya kan bolak-balik kan nanti, kita nggak usah turun ya. Dia nggak paksa turun kan? Ya, waktu itu bootnya kalau disuruh turun untuk ganti boot lain untuk balik. Kan dia gantian, bootnya bukan satu kan banyak, dia punya bootnya. Jadi tinggal nggak turun doang, naik lagi yang satunya balik, untuk baliknya gitu doang. Kalau nggak usah turun, kalau boot itu balik lagi, kadang-kadang kan ada boot itu langsung balik lagi. Nah, tergantung kalau nggak terlalu rame, nggak terlalu... Kalau jam segini kan nggak rame, orang belum pulang. Jadi boot itu doang biasanya bolak-balik. Bingung nggak dia nanti? Nggak, Pak. Pasti, nggak agak. Cuma kalau katanya kamu nggak turun. Agak, Pak. Pasti. Sini kan sana ya? itu gedung itu. Tapi masa nggak pakai tiket sih? Nggak, tinggal naik aja bapak. Naik terus langsung masuk ke dalam. Masuk dia langsung masuk, nanti tinggal bapak lihat itunya, naik ke atas terus nanti tinggal lihat itunya. Tujuannya cuma Staten Island doang pak, cuma satu itu doang, nggak ada lain lagi. Oh, cuma Staten Island. Cuma satu itu doang, cuma ke Staten Island doang. Masuk aja dari bawah ke dalam baru naik ke atas. Di stasiun ferry Staten Island ferry katanya gratis masuk, tinggal naik aja. Coba kita lihat. Isi terminal ferry-nya. Ferry-nya gratis. Bedanya apa?
Ini tempat mosaiknya di Strawberry Hill, Tenenon. Mirip bakwan sih. Iya, oke.